Cek, cek, cek. Oke, ini tes 1, 2. Oh, udah masuk suara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di live saya kali ini. Nah, kita akan membahas tentang hal-hal ya, tanya jawab saja ini ya. Jawab yang berkaitan dengan Kodam pastinya. Sebentar ini belum masuk ya, bisa coba dulu. Sabar ya, sederet sederet. Nah, ini tidak muncul ya. Nah, ini mohon maaf, ini sedikit tidak keluar ya. Ini saya mau ambil presentasi ini. Saya coba biar ini sudah keluar. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya jawab seputar Kodam ya, karena di belakangan ini kan kita diramaikan dengan live check Kodam ya. Ini saya lebih ke keilmuan tentang Kodam itu sendiri ya, karena banyak dari panjenengan semua yang mungkin masih awam mengenai Kodam itu sendiri, atau ada hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Kodam yang sebenarnya sudah Anda ketahui dan ada yang ingin panjenengan tanyakan. Nah, ini mumpung saya ada waktu slow, kita lakukan tanya jawab. Semua ini yang sudah bergabung ada banyak ya. Ada. Oke, ini saya cek pertanyaan yang sudah masuk belum ada. Nah, ini kan beberapa minggu terakhir ya, saya membuat konten-konten khusus yang berkaitan dengan entah itu manfaat dasar dari Kodam atau hal-hal berkaitan yang lainnya ya, dengan keilmuan Kodam yang dari dasar. Nah, kalau panjenengan penasaran ingin cek Kodam sendiri ya, saya ada tata caranya ya, nanti jenengan bisa WhatsApp asisten saya ya, di sana nanti saya akan kirimi buku panduan bagaimana cara panjenengan untuk cek Kodam gitu eh. Nah. Nah, berkaitan dengan Kodam itu sendiri ya, panjenengan perlu memahami bahwa penggunaan Kodam ya secara dasar itu banyak hal ya, banyak yang digunakan. Di antaranya adalah untuk proteksi gaib, itu yang paling sering digunakan ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kita nggak pernah paham kondisi lingkungan sekitar kita ya, kondisi bisnis kita seperti apa ya, kita nggak pernah tahu ya orang-orang yang berada di sekitar kita itu apakah mereka real teman atau saingan yang diam-diam kirim energi negatif macam itu, kita nggak pernah tahu ya. Dan buat panjenengan semuanya gitu, perlu memahami bahwa penggunaan Kodam ini
memiliki beberapa manfaat dasarnya ya, di manfaat ini nggak keluar lagi nih misalnya. Sebentar ini biar sebentar, mohon maaf sedikit ada gangguan lagi. Kita bahas ya mengenai dari manfaat Kodam itu sendiri, manfaat dasar. Oh, ini enggak, ini tidak terdeteksi lagi ya. Yang saya usai. Manfaat dasar dari Kodam. Nah, ini wah ini tidak keluar. Ini saya jelas begini jelaskan. Oke. Nah, manfaat dasar dari Kodam itu yang pertama adalah lebih diarahkan digunakan untuk perlindungan spiritual ya. Banyak yang menggunakan untuk perlindungan spiritual. Nah, perlindungan spiritual ini ya. Tes 1, 2, 3. Suara saya cetak ya. Jadi perlindungan negatif, perlindungan spiritual ini ditujukan untuk proteksi panjenengan ya, untuk menghindari dari serangan-serangan dari serangan-serangan gaib seperti ilmu sihir, entah itu santet dan teman-temannya ya, teman-temannya dan energi-energi yang sifatnya negatif. Kalau kita ngomongin santet itu pada awalnya sebenarnya itu juga energi yang baik ya, sebenarnya seperti itu, tapi kembali kepada penggunanya. Sehingga banyak orang-orang itu kalau sudah paham caranya menggunakan itu, yang namanya manusia pasti muncul sisi-sisi niat negatif yang muncul ya. Jadi kalau panjenengan punya pisau terkadang kita gunakan untuk kebaikan, tapi seiring waktu ya ada juga orang yang memiliki niat buruk dalam penggunaan pisau. Nah, begitu pula dengan santet itu juga ya semakin ke sini konotasinya semakin negatif ya, karena ya itu ya banyak orang-orang yang menyalahgunakan keilmuan tersebut. Begitu pula kodam ya. Kodam di awal itu penggunaannya tujuannya adalah bagus ya. Yang mulai untuk perlindungan, untuk proteksi itu yang saya digunakan, peningkatan energi positif, peningkatan energi aura kita semacam itu ya, terus untuk membantu sebagai teman untuk dalam bimbingan ya, untuk menguatkan kebijaksanaan panjenengan, terus untuk membantu menguatkan energi agar istilahnya sebagai jalan ikhtiar batiniah kita untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan kemudahan dari Gusti Allah. Tapi ya semakin ke sini Kodam digunakan untuk hal-hal yang negatif, sehingga ya ilmu spiritual apapun ya selalu dikaitkan bahwa itu adalah ilmu-ilmu yang buruk macam itu. Nah, semuanya kembali kepada orangnya masing-masing ya, kalau ya semuanya itu kembali kepada penggunanya. Jadi jenengan seumpama memiliki Kodam, entah ya saya sarankan ya jenengan gunakan untuk kebaikan panjenengan. Itu ya. Jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang ber tanda kutip negatif. Ini ada pertanyaan ini. Waalaikumsalam, ada cinta. Waalaikumsalam. Saya ini sudah masuk. Ada cinta. Apa ini bacanya susah. Waalaikumsalam ya, terus Pontoseno, umur saya 15 tahun sudah merawat gelang berkodam sebagai media dan alhamdulillah kuat batin.
buat Mas Antoseno, jenengan usianya kan masih 15 tahun, jadi tetap minta bimbingan dan pendampingan, khususnya ini jenengan dapat gelangnya dari siapa ya? Jadi kalau dari guru panjenengan gitu, tetap jenengan minta bimbingan dan pendampingan kepada orang yang memberi gelang tersebut. Noten ya. Jadi gunakan sesuai panduan panduan dari pemberinya. Kalau bisa jangan campur adukan ya keilmuan antara guru panjenengan dengan guru yang lain. Nanti jenengan malah salah nggak fokus dalam penggunaannya. Seperti itu. Untuk panjenengan Mas Mahesa Andi, kalau panjenengan, wah kalau isi kodam berapa, biaya berapa kan kau? Kalau di tempat saya mahal sekali, ya. Sangat mahal sekali. Ya. Karena itu di tempat saya ini jasa pemasangannya sangat mahal sekali. Karenanya saya peruntukkan untuk orang-orang yang sudah 30 tahun ke atas ya, atau yang sudah bekerja. Karena dunia spiritual itu sangat kuat dirasakan oleh kita-kita ini yang sudah hidup di atas 30 tahunan ya. Kalau kita, kalau jenengan masih di usia awal-awal ya, masih muda seperti itu, mungkin hal-hal yang berbau spiritual, entah itu serangan serangan gaib atau apa, itu masih belum kurang terasa gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang sudah 30 tahun ke atas ya, sudah melakukan ikhtiar lahir batin itu ya cenderung merasakan hal-hal ganjil yang tidak bisa dilogis macam itu. Nah, jadi kalau panjenengan penasaran seberapa mahalnya pasang kodam di tempat saya, jenengan WhatsApp asisten saya saja, oke? Okay? Nomornya di bio saya. Ya. Ini kalau saya nyebut nomor telepon biasanya itu diblokir nanti saya. Oke, ini silakan kalau ada pertanyaan, ya. Saya siap untuk merespon pertanyaan panjenengan. Tadi yang Mas Pontoseno, ya. Jadi saat jenengan mendapatkan sarana spiritual, ya, jenengan jangan lupa minta tata caranya untuk merawatnya, tata cara untuk memaksimalkan energinya, ya. Jangan asal terima saja. Ya, seperti itu. Karena kalau jenengan asal terima dan kita nggak tahu cara penggunaannya itu ya juga percuma gitu. Oke. Oke, Mas Mahesa Andi, sama-sama ya. Jadi yang jelas kalau mau pasang kodam di tempat saya, memang biayanya sangat mahal sekali. Oke, kita selamat datang. Mbak Winda 82, Mbak Winirkem ini cowok apa cewek? Selamat datang di live saya. Jadi sekali lagi bahwa penggunaan kodam ya, entah ilmu spiritual apapun itu semuanya kembali kepada penggunanya. Gitu. Kalau toh nanti kedepannya kodam itu dianggap hal yang negatif, ya itu kembali kepada persepsi semua orang masing-masing ya. Karena ya saya sendiri gimana ya, dulu pada waktu awal ini kenapa saya sampai bergelut di dunia kodam ini ya. Awal-awalnya saya dulu juga skeptis ya, tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Tapi seiring saya melalang buana ya, apalagi dulu saya adalah mantan wartawan ya. Mantan wartawan itu saya ketemu pejabat-pejabat yang ternyata mereka memiliki ilmu kanuragan, ilmu pengasihan ya untuk menguatkan jabatan mereka. Saya dulu juga nggak percaya ketemu pejabat seperti itu, terus mereka memperlihatkan ageman-ageman mereka untuk proteksi karir mereka seperti itu, dan semakin kesini saya semakin paham bahwa kita itu tidak sekedar butuh hal-hal batiniah saja untuk menguatkan ikhtiar lahir kita. Ya, jadi perlu menguatkan hal-hal yang berbau spiritual juga untuk menguatkan ikhtiar ikhtiar panjenengan.
ada yang. Nah, dari pengalaman saya sebagai wartawan itu ya, saya dipertemukan dengan hal-hal yang kayak pula gitu. Nah, dari situlah semakin ke sini saya diarahkan untuk lebih memahami ilmu-ilmu spiritual, khususnya ilmu kodam. Oke, sebentar ini. Oke. Ini ya. Oke, yang baru bergabung ada Mbak Safa, ada Bakul Kopi, Cekoda Mas. Ini nanti Cekoda saya kayak yang lain, lainnya. Oke, silakan jika ada pertanyaan ini mumpung saya ada waktu sela untuk merespon pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Oke, Mas Bakul Kopi. Ya. Nanti cek kodam saya ini bukan langsung seperti panjenengan lihat di live lain. Ini kalau panjenengan mau dicek kodam, ya, tulis nama lengkap panjenengan, terus nama lengkap panjenengan, sama tanggal lahir panjenengan. Ya. Nanti akan saya bantu panjenengan. Saya akan lebih mengarah pada sekiranya energi kodam yang menyertai panjenengan. Saya tidak akan ngomong wujudnya seperti apa, tapi lebih ke powernya ke arah mana. Itu karena itu lebih bermanfaat dan jenengan insya Allah kalau memahami manfaat dari kodam panjenengan ya, itu malah lebih bagus. Nah, kalau toh panjenengan mengikuti cek kodam seperti itu ya, saat jenengan sudah tahu jawabannya, jangan sekedar asal tahu ya. Jadi kalau jenengan yakin jenengan memiliki kodam, ada baiknya dimaksimalkan. Oke. Kalau yang baru tahu ya, jenengan bisa aktivasi kodamnya, selaraskan kodamnya ya. Dengan begitu ya langkah pertama yang patut jenengan lakukan jika Anda yakin memiliki kodam adalah cari guru pendamping atau pembimbing yang bisa membantu memaksimalkan kodam panjenengan. Seperti itu. Oke, selamat datang Narto Ori, Mas Kemas, Nong Aini, Mimiput, Aku Oke, selamat bergabung. Darstu, Asih Sunarsi, Lipa, Anda. Mbak Ila, Mbak Ijah ya, Mbak Linda Alaka, selamat datang. Mbak Wanda Upai, Sidame. Oke, silakan kalau panjenengan ada keingin pertanyaan-pertanyaan, ini live saya nanti sampai jam. Ya, kalau nggak sampai nggak ada halangan ya bisa sampai jam setengah tiga saja ini atau jam setengah tiga kurang seperempat. Saya tinggal nunggu tamu saya yang mau datang. Jadi sambil menunggu tamu saya yang mau datang ini pas untuk merespon pertanyaan-pertanyaan panjenengan berkaitan kodam pendamping. Oke, yang sudah bergabung, Kui Casop, selamat datang, UK 66, Joni Audio, Bahtiar Rizki, hari ini. Nah, kalau panjenengan penasaran dengan kodam panjenengan, ya, saya juga punya panduan khusus, ya, panduan khusus bagaimana cara untuk cek kodam sendiri di rumah. Nah, untuk panduannya sangat mudah sekali, ya, insya Allah itu akan sangat membantu panjenengan dan 90% ya sawah akan jawabannya nanti akan lebih akurat 90%. Jadi selain jenengan cek kodam, jadi nanti
Kalau jenengan melakukan cek kodam sendiri ya, ini nanti akan lebih memantapkan hati panjenengan ya, berkaitan dengan ada tidaknya kodam pada diri panjenengan. Oke, ini Mas Bakul kopi, silakan ya tulis nama sama tanggal lahir panjenengan. Oke, ini. Oke, cek kodam saya ini tidak instan seperti yang lainnya ya. Bagaimana ingin tahu jika badan kita punya penjaga atau tidak? Nah, ini jenengan bisa baca pasien saya, Mas. Saya bagikan ilmu secara cuma-cuma ya, itu untuk cek cek badan panjenengan. Oke, Ahmad Nadirin. Ya, ini saya akan. Bentar. Oke, saya tulis dulu Mas Ahmad Nazrin. Saya hitung dulu. Sembilan belas. Nah, kalau dari hitungan tanggal lahir panjenengan ya, kodam panjenengan ini lebih memiliki energi untuk membantu mengarahkan panjenengan ke arah kebijaksanaan dan kreativitas ya. Lebih kepada kebijaksanaan. Aktivitas. Nah, ini kelihatannya ya. Kelihatan ya. Nah, kalau dari pitungannya panjenengan nih, dengan di satu sisi memiliki nama yang sangat luar biasa, dan dari pitungan ini panjenengan ini memiliki energi kodam yang bisa diharapkan untuk membantu menguatkan kebijaksanaan panjenengan, kedewasaan panjenengan, serta sangat bagus ya, jenengan maksimalkan untuk dimanfaatkan untuk di bidang pekerjaan yang sedang jenengan jalan ini, karena kodam ini mampu membantu untuk menguatkan kreativitas panjenengan dan bekerja lebih lebih banyak untuk melahirkan inovasi-inovasi dalam pekerjaan panjenengan. Seperti itu, Mas Ahmad Nadrin. Oke, seperti itu. Kalau panjenengan penasaran dengan kodam panjenengan, ini saya punya tata caranya untuk cek kodam panjenengan sendiri. Ini panjenengan juga bisa praktekkan sendiri di rumah. Dan insya Allah itu nanti akan membuat panjenengan lebih mantap. Itu Mas Ahmad Nadrin. Selanjutnya yang sudah bergabung Mbak Supriyati, Didi Sofyan, selamat datang. Ray Martin Sensor, Eyin Ahmad Sadikin. Oke, buat Mas Alfu Story, tulis nama panjenengan saja sama tanggal lahir. Nanti akan saya coba baca energi kodam panjenengan sehingga jenengan akan lebih tahu manfaat dari kodam panjenengan. Ini kamera saya terlihat begitu gelap ya. Untuk ini. Oke, ada Mas Frisal Yamaha. Frisal.
Bentar, saya tulis dulu sini ya, Mas Afrizal. Saya hitung. Untuk tanggal lahirnya yang lengkap Mas Afrizal gitu. Bulannya sama tahunnya, oke. Ada siapa saja nih? Sama Nadrin juga ya. Frizal, saya Frizal tanggal lahirnya ya lengkap. Awal akan saya bantu membaca energi kodam yang sekiranya nantinya dengan memahami energinya dengan bisa memanfaatkannya lebih baik kodam panjenengan. Oke, selamat datang, Mbak Mas Satria Kila, selamat datang. Oke, Mbak Yuni Wahyuni, matur suwun, diberi lope-lope. Oke, panjenengan yang mau cek kodam secara serius ya. Ini kita bukan sekedar cek kodam, saya sebut nama langsung muncul gitu, enggak. Tapi saya akan lebih mencoba membantu panjenengan menemukan dari manfaat kodam panjenengan. Ya, ini lebih diarahkan kemana? Apakah perlindungan, kebijaksanaan, kekayaan, kerezekian, ya seperti itu. Karena dengan memahami karakter energi kodam panjenengan, jenengan nanti akan lebih paham ini baiknya kodam saya ini mau digunakan ke arah mana. Itu. Atau Mbak Yuni, Wah Yuni. Saya pernah lihat fotonya saya. Oke. Nah, oke, tidak ada yang respon ya. Oke, untuk Mas Habdroh Ibnu. Silahkan tulis nama panjenengan, nama lengkap sama tanggal lahir panjenengan. Oke. Nanti akan saya bantu untuk membaca power atau manfaat kodam panjenengan. Mbak Indra Ariyadi, waalaikumsalam. Mas Indra Ariyadi. Oke, silahkan Mbak Yuni Wahyuni. 5 Oktober 77. Yang 5 Oktober 77 nama lengkapnya siapa? Oke, matur suwun. Wah, ini Mbak Yuni Wahyuni menyimak, oke, menemani saya. Matur suwun dirincangi ini Mbak Yuni Wahyuni. Oke, ini yang sudah lengkap ini Indra Ariyadi. Saya tulis dulu Indra Ariyadi 25 April 1988. Oke, ini sebentar, saya hitung dulu mas ya. Oke, Indra Ariyadi. Tanggalnya 25. Secara watak panjenengan ini memiliki sifat yang stabil ya, dapat dipercaya dan bekerja keras. Kalau dari hitungan tanggal lahir panjenengan. Nah, kalau power energi kodam panjenengan itu lebih bisa dimanfaatkan untuk keberanian dan kekuatan. Okay. Dan kalau dari pitungan tanggal lahir panjenengan ini, kodam panjenengan sangat cocok untuk diarahkan pada energi-energi kemakmuran. Ya, jadi bisa ke kerezekian atau kekayaan. Begitu, Mas Indra Arya. Ini
kodam-kodam yang untuk kemakmuran seperti ini yang banyak dicari orang sebenarnya. Nah, jenengan tinggal manfaatkan power kodam panjenengan ke arah sana, insya Allah nanti akan memberikan keberkahan buat panjenengan ya. Insya Allah ini akan menjadi wasilah untuk mendapatkan kemudahan dari Gusti Allah di arah kemakmuran seperti itu. Oke, selanjutnya ada sebentar, ini cek saya satu-satu ya. Dari siapa tadi? Dari Aryadi sudah. Mughni Husnu Labib. Namanya pakai geg-geg gitu ya. Mughni, saya tulis dulu Mughni ini Mbak apa? Mas ini. Mughni Husnu Labib. Berarti Mas ini. Mughni Husnul Labib. Bentar. Labib. Hitung tanggal. Di mana ini? Untuk tanggal lahirnya, tahunnya Mas ya, jangan lupa ya. Ini saya lewati dulu Mas Labib. Ini ada Mas Eko, sama-sama namanya sama. Oke, sama. Di 4 Juli ya berarti ya. Bentar, saya hitung dulu. Saya hitung dulu Mas ya. Sabar, sabar. Oke, Mas Eko. Siapa tadi? Bentar, saya. Eko Yulistianto, namanya bersama beliau. Ini selanjutnya, kalau panjenengan ini dari perhitungan watak, ini panjenengan adalah orang yang lebih ke ranah intuitif ya, protektif dan penuh kasih. Ini modelnya panjenengan ini posesif kalau sama pacar atau sama pasangannya, tapi di awal-awal. Ya, kalau panjenengan ini memiliki energi kodam yang bisa jenengan arahkan ke kewibawaan ya dan ke arah kepemimpinan dan perlindungan. Oke. Seperti itu Mas Eko Julis ya. Jadi cocok untuk panjenengan bisa maksimalkan ke arah kewibawaan. Nah, kalau paham ya, Mas Eko Julis, selanjutnya ini satu persatu nih. Saya padahal mau tutup malah banyak yang ngechat ini. Ini Mas Edu Kurniawan, itu nama lengkapnya Mas Edu Kurniawan ya. Itu siapa itu? Nih, saya lebih melayani ya, usianya 30 tahun ke atas ini. Nah, yang usia 30 tahun ke atas ini yang lebih membutuhkan ya. Oke, ada Mardiana. Mardiana 5 Juni 1975. Saya hitung dulu nih Mardiana. Oke. Saya hitung dulu Mas atau Mbak ini Mardia. Mbak Mardiana ya. Oke. Nah, kalau dari hitungan saya ini secara watak ini panjenengan ini orang-orang yang komunikatif, enak diajak ngomong ya. Dan sangat cerdas dan memiliki kemampuan mudah untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan panjenengan. Nah, kalau panjenengan ini
dengan pitungan seperti ini jenengan memiliki power energi Kodam Panjenengan ini cocok ya untuk jenengan gunakan guna membantu memberikan kebijaksanaan dan kemampuan komunikasi. Ini sangat cocok kepada jenengan yang lebih diarahkan ke sana. Dan jenengan ini modelnya mungkin adalah orang-orang yang dilema dengan keputusan-keputusan ya. Jadi jenengan ini lebih bisa memaksimalkan Kodam Panjenengan guna membantu agar Panjenengan ini bisa mendapatkan pilihan ya. Mungkin Panjenengan saat ini berada situasi bimbang ya untuk memilih seperti itu. Jadi jika jenengan maksimalkan Kodam Panjenengan ini juga akan membantu menguatkan daya intuisi Panjenengan untuk mengambil keputusan ya. Bisa diarahkan ke sana. Jadi sangat luar biasa bila Panjenengan gunakan untuk menguatkan kebijaksanaan Panjenengan serta menguatkan kemampuan komunikasi Panjenengan. Nah, ini ada Tian, matur nuwun yang cara memanfaatkannya gimana ya? Nah, yang terpenting saat Panjenengan sudah yakin memiliki kodam, pertama adalah Panjenengan perlu untuk mengaktivasinya. Mengaktivasi dan melakukan penyelarasan. Aktivasi penyelarasan ini ada baiknya jenengan minta tolong sama guru panjenengan. Minta tolong sama guru panjenengan. Kalau minta tolong sama saya jangan, karena saya ada biayanya yang sangat mahal. Layanan saya ini sangat premium, sangat mahal. Ya, kalau panjenengan ini aktivasi kodamnya gitu, bisa sama minta tolong sama guru panjenengan. Tapi kalau panjenengan nggak punya guru, jadi pengen bantuan saya silakan. Tapi gitu, jasa layanan saya ini mahal sekali. Oke, selanjutnya ada Alexander, salam, lalu Kang, lalu juga. Oke. Nah, oke, ini sudah nggak ada yang mau bergabung. Oke, ini kebetulan saya ada tamu nanti insya Allah. Kita akan lanjut lagi ya besok siang kalau saya ada waktu luang, saya akan merespon tanya jawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kodam. Untuk sementara itu dulu, dan buat panjenengan yang yakin memiliki kodam, semoga kodam itu hadir untuk kebaikan dan untuk hal-hal yang bersifat positif buat diri panjenengan. Semoga tahun ini menjadi tahun yang rezekani buat kita semua. Amin. Allahumma amin.